Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down in the things go wrong, you make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain. A talk comes so easy when life at its best. Now it's down in the valleys, all trials and temptations. Things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the thank you.
sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. I dare to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. selalu menjagaku sehelai di rambut.
seumur hidupku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat. Saat ini Anda sedang menyaksikan program ibadah Sabat Raya CIC, Convergence in Christ. Kita akan menikmati berkat Tuhan dalam rangkaian ibadah Sabat ini. Diawali dengan acara rumah tangga, pelajaran diskusi sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jeba. Beliau saat ini melayani sebagai Sekretaris Eksekutif Gereja Masih Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Luwu Tanah Toraja. Untuk membuka ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team. Ayat hafalan pada sabat ini terdapat dalam Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan di dalam segala hal. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu.
Terima kasih untuk hari Sabat yang Tuhan sudah berikan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan acara rumah tangga, acara sekolah Sabat, dan pelayanan perorangan. Kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun akan dosa kami, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat buat pemirsa umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Saat ini izinkan saya untuk berbagi tentang pelajaran rumah tangga pada acara keluarga pagi ini. Saudaraku, pernahkah Anda mendengar kalimat, "Setajam-tajamnya lidah buaya, lebih tajam lagi duri lidah mertua." Oh, luar biasa. Sebenarnya ada apa antara mertua dan menantu? Siapakah wanita yang paling berbahagia di dunia ini? Tanya seorang pemateri dalam sebuah seminar keluarga. Ada beberapa jawaban yang diberikan oleh peserta seminar. Seorang wanita menjawab, "Wanita yang paling berbahagia di dunia ini adalah dia yang memiliki segalanya. Semuanya serba tinggal diminta." Dan yang kedua, katanya, adalah wanita yang paling cantik. Namun ada seorang yang mengatakannya bahwa wanita yang paling berbahagia di dunia ini adalah Hawa. Pemateri seminar bertanya dengan bingung, "Kenapa harus Hawa?" Wanita itu pun menjawab, "Karena hanya Hawalah satu-satunya wanita yang tidak memiliki ibu mertua." Saudara, pelajaran kita pada Sabat ini adalah menantu versus mertua. Mertua selalu digambarkan dengan wanita tua, cerewet, wanita yang sok tahu dan ingin tahu. Tukang minta duit, galak, suka mengatur. Sedangkan menantu digambarkan dengan wanita yang jahat, yang memisahkan ibu dan anak. Wanita pelit, pemalas yang tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Tidak sedikit rumah tangga yang hancur karena polemik yang terjadi antara mertua dan menantu yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Kalau begitu, apakah benar tidak ada jalan keluar antara masalah mertua dan menantu? Mari kita lihat beberapa faktor pencetus ketidakharmonisan antara mertua dan menantu. Yang pertama adalah ibu yang belum bisa melepaskan anaknya. Saudaraku, terkadang seorang ibu belum rela melepaskan anaknya. Apalagi kalau ibu itu berpikir, "Saya sudah capek-capek menyekolahkan sang anak. Belum sempat mengecap hasil keberhasilan sang anak, malah wanita lain yang menikmati hasil jerih payah sang ibu." Terkadang juga sang ibu belum percaya wanita lain selain dirinya untuk bisa merawat, menjaga, dan mengatur kehidupan anaknya. Yang kedua adalah anak masih bergantung kepada ibu atau orang tua. Bisa jadi ada anak yang belum bisa jauh dari orang tuanya, terlebih ibunya. Hubungan yang terlalu intim antara ibu dan anak, atau bahkan masalah finansial yang belum bisa mandiri, sehingga anak sangat bergantung kepada keputusan dan kemauan orang tua. Yang ketiga adalah tinggal di pondok mertua permai. Tidak sedikit pasangan yang saat menikah masih tinggal dengan orang tua dalam satu rumah. Hal ini kuranglah baik. Otomatis setiap tindak tanduk yang akan diketahui dan diawasi oleh sang mertua. Yang keempat adalah menantu pilih kasih. Saat menikah secara otomatis kita bertambah atau ketambahan orang tua yang harus kita berikan perhatian dan kasih sayang. Namun terkadang menantu atau anak memberikan perhatian yang tidak sama kepada mertua atau orang tua. Terkadang lebih condong kepada orang tua atau pihak dari wanita, atau malah sebaliknya. Hal ini sering menimbulkan sakit hati kepada mertua yang tidak mendapatkan perhatian yang sewajarnya. Yang kelima adalah mertua yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak.
Kenapa sudah 3 bulan tidak mengganti hordeng ini? Kok makanannya tidak bervariasi? Kan anak dan cucu saya perlu gizi yang seimbang. Rumah ini terlalu kotor, harusnya dipel 2 kali sehari. Mungkin inilah kalimat-kalimat yang mengganggu kenyamanan sang menantu. Saudara, apa solusi dari polemik ini? Saya mau beri tips kepada para mertua untuk pertama. Yang pertama untuk para mertua adalah relakanlah anakmu. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pada saat anak kita menikah, dia bukan lagi hak kita. Dia adalah hak dan dibawa kekuasaan istri dan atau suaminya. Yang kedua adalah jangan campuri urusan keluarga anak. Jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga sang anak, sekali-kali jadilah penonton yang bijak dan jika diminta nasihat, jadilah penasihat yang bijaksana dan adil. Doakanlah rumah tangga anak kita. Yang ketiga adalah jika kita ingin meminta sesuatu dari anak kita, sebisa-bisanya dan seharusnya menantu kita harus tahu. Begitu juga ketika kita memberikan sesuatu kepada anak kita, menantu kita juga harus tahu. Dan yang keempat adalah jangan mengecilkan usaha dari menantu. Misalkan, jangan terlalu banyak memprotes soal pola asuh cucu, masakan menantulah ataupun cara mengatur keluarga ala menantu. Dan ini adalah tips untuk para menantu. Yang pertama adalah hormati, hargai, dan jangan pelit kepada menantu. Ingat, dia yang melahirkan, dia yang membesarkan, dia yang mendidik dan membiayai pasangan kita sehingga dewasa dan bahkan sukses serta memiliki pekerjaan. Setelah besar, yang menuai hasilnya adalah menantu. Yang bersusah payah mertua, yang menikmati dan diuntungkan adalah menantu. Sangatlah tidak berbakti dan berdosa apabila kita bersikap tidak hormat, apalagi sampai menelantarkan mertua kita. Yang kedua adalah, sebisa mungkin jangan tinggal serumah dengan mertua. Untuk menghindari konflik ketika kita menikah, ya keluarga baru, sebaiknya kita tinggal terpisah dengan orang tua. Ketika kita merencanakan pernikahan, alangkah pentingnya untuk memikirkan tentang tempat tinggal setelah menikah. Solusi untuk mertua dan menantu. Yang pertama adalah belajar saling memahami dan berubah. Jangan paksa orang berubah lebih dahulu kalau kita tidak berubah. Saudara, ada seorang menantu. Dia masih tinggal dengan mertuanya dalam satu rumah. Dia tidak tahan lagi dengan hubungan mereka yang tidak pernah akur. Dia berniat untuk membunuh mertuanya. Tapi bagaimana caranya? Dan dia mendatangi seorang tabib. Dia meminta tabib itu untuk meramu sebuah ramuan racun untuk diberikan kepada mertuanya. Dan akhirnya tabib itu pun menyetujuinya dengan syarat ada 2. Selama 3 bulan dia harus meneteskan racun itu di air minum dari sang mertua. Dan yang kedua, dia harus memperlakukan mertuanya sebaik mungkin, semanis mungkin, jangan sampai ada konflik. Menantu pun melakukan semua yang diminta oleh tabib. Saudara, semua orang rumah heran melihat keakraban mertua dan menantu yang berubah begitu drastis. Mereka saling memperhatikan dan saling sayang. Sang mertua melihat menantu berubah, dia pun berubah, berbalik menyayangi menantunya. Seminggu sebelum 3 bulan berlalu, menantu kembali kepada tabib dan bermohon, "Pak tabib, bisakah Anda memberikan saya penawar buat racun yang sudah saya berikan kepada mertua saya?" Dia begitu memohon kepada Pak tabib dan akhirnya tabib pun berkata, "Tenang ibu, mertua Anda tidak akan meninggal karena yang saya berikan adalah vitamin." Bapak ibu sekasih,
Saudara-saudara sekalian, jika kita ingin merubah orang lain, mulailah perubahan itu dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah jadikan mertua layaknya orang tua atau orang tua kandung kita sendiri. Begitupun menantu layaknya anak kandung kita sendiri. Saudara, apakah ada contoh di Alkitab tentang hal ini? Ada, ya. Ingatkah kita tentang kisah Ruth dan Naomi? Dua janda, yaitu mertua dan menantu, tinggal serumah namun hidup dalam keharmonisan. Suami dari Ruth, anak dari Naomi telah meninggal dunia. Sepeninggal suami, Ruth, anak kekasih Naomi, mereka berdua hidup saling mendukung dan menguatkan satu dengan yang lain. Naomi meminta Ruth agar segera pulang ke tanah kelahirannya, ke bangsanya. Namun Ruth menunjukkan reaksi yang luar biasa. Apa reaksi Ruth ketika mendengar perkataan mertuanya? Mari kita buka di dalam Rut 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17 yang hebat. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Saudaraku, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, kata Ruth. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudaraku, suatu keputusan dan komitmen yang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh seorang menantu kepada sang mertua. Sudah tentu Ruth telah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari seorang mertua sampai Ruth pun ingin mengabdikan dirinya kepada sang mertua, bahkan memilih jika dia mati, dia harus dikuburkan dengan sang mertua. Saudaraku, tidak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Jika mertua yang tersakiti itu adalah Anda, marilah, mulailah menyayangi mertuamu. Dan jika menantu yang tersakiti itu adalah Anda, marilah, mulailah hubungan yang baru. Hormatilah dan berusahalah mencintai mertuamu. Ingat di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Ayatnya yang pertama mengatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan ayatnya yang ketiga, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Oh saudaraku, umat Tuhan, sesungguhnya ada berkat dan kehidupan Tuhan disediakan bagi rumah tangga kita bila kita hidup rukun. Tuhan menolong dan memberkati serta memelihara keluarga kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. My heart is so proud. My mind is so focused, I see the things you do to me, as great things I have done, and now you gently break me, then lovingly you take me, and hold me as my father, and mold me as my I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgive us about? And you answer, my child, I love you, and as long as you're seeking my face, you walk in the power daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel
Shalom, berjumpa kembali di dalam program Pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji syukur kepada Maha Besar Tuhan untuk sekali lagi kesempatan kita boleh mendiskusikan, berbagi pandangan sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sabat kita. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita sekarang sudah pelajaran yang ke-8 dengan judul Janji. Seperti biasa, saya Pendeta Edward Taliwongso saat ini ditemani dengan hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Saudaraku, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, kita sangat membutuhkan kuasa Roh Suci. Oleh karena itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa Tuhan kami, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, kebaikanmu kepada kami, di mana Tuhan menuntun kehidupan kami, sama seperti Tuhan menuntun kehidupan Abraham. Saat ini kembali lagi kami akan mendiskusikan poin-poin penting yang terdapat di dalam pelajaran Sekolah Sabat. Kuasa Roh Suci kiranya menjadi bagian kami, agar kami dapat mengerti dan kemudian kami dapat mengambil pelajaran-pelajaran rohani di dalamnya. Beserta dengan kami dalam diskusi pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kita lihat bahwa pelajaran Sekolah Sabat kita masih bicara tentang kehidupan Abraham, dan kali ini kita akan mempelajari kehidupan Abraham sampai kepada peristiwa kematiannya. Ya, pelajaran kita, pelajaran yang ke-8 ini sebenarnya mencakup kejadian 20 sampai 25, walaupun memang pertemuan dengan orang Filistin Abimelek di pasal 20 itu dilewatkan, tetapi kemudian poin-poin penting tentang bagaimana persiapan yang akan dilakukan ketika Abraham akan beristirahat, janji yang akan digenapi lewat keturunannya Ishak, bagaimana itu akan dilanjutkan oleh Tuhan. Kelahiran Ishak di pasal 21, lalu kemudian tindakan iman Abraham dengan Ishak di pasal 22 ayat 1-19, lalu kemudian benih Abraham yang dijanjikan, itu pasal 22 sampai pasal 25 ayat 11 juga di sana diceritakan tentang bahwa Tuhan mengkonfirmasi lewat benih Abrahamlah semua bangsa akan diberkati. Lalu kemudian diperkenalkan tokoh yang baru yaitu Ribka, ya, yang nanti akan menjadi istri daripada Ishak. Lalu di pasal 23 bicara tentang kematian Sarah, lalu kemudian pernikahan Ishak dengan Ribka pasal 24, lalu ditegaskan kembali bahwa Ishak adalah satu-satunya ahli waris sebagaimana janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan bukan melalui keturunan yang lain. Dan kemudian di pasal 25 ayat 7-11, di sana kita melihat bicara tentang kematian Abraham. Dan inilah kira-kira yang dicakup di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita yang akan menolong saudara dan saya untuk lebih memahami pelajaran ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan pelajaran kita pekan ini, penulis mengambil ayat tema yang terdapat di dalam Kejadian pasal 24 ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Kita akan melihat apa yang dimaksudkan oleh ayat tema kita. Kita akan lihat kapan ini terjadi dan apa pengertian dari ayat tema ini. Yang pertama, mari kita lihat konteks kapan atau saat apa peristiwa ini terjadi. Peristiwa yang dicatat di dalam Kejadian pasal 24 ini kurang lebih terjadi 3 tahun setelah Sarah meninggal, ya. Itu berarti saat itu usia Abraham telah mencapai 140 tahun di mana Ishak juga berumur 40 tahun, ya. Jadi di sini kita melihat konteksnya bahwa Sarah sudah meninggal dan pada Kejadian 24 ini mereka sementara mencari ahli waris penerus setelah Abraham, Ishak. Kepada siapa mereka harus mencari pasangan yang terbaik untuk Ishak. Dan apa pengertian dari ayat inti kita dalam Kejadian pasal 24 ayat 1 yang kita dapat hubungkan dengan topik besar kita yaitu tentang janji. Nah, sesuai dengan topik kita yaitu janji, tentu ayat tema kita memiliki hubungan dengan ayat inti kita, dengan topik kita, ya. Nah, kalau kita lihat konteks di dalam ayat tema kita ini, ya,
pada saat itu juga dipercaya bahwa janji yang telah Tuhan berikan di saat lalu, yaitu dalam bentuk future, dia katakan, aku akan memberkati engkau, ditepati pada saat ini, di mana ekspresi ini muncul dalam bentuk pas, Tuhan telah memberkati Abraham dalam segala sesuatu. Jadi kita bisa melihat satu persatu janji yang Tuhan berikan kepada Abraham mulai dinikmati oleh Abraham. Nah, berkat dalam segala sesuatu ini, selain kita lihat dalam ayat ini adalah umur panjang, usianya telah lanjut, kita juga melihat bahwa ada banyak berkat-berkat yang sudah Abraham terima, yaitu berkat kemenangan atas raja-raja timur, kelahiran Ishak, dan berkat-berkat lainnya yang boleh dia terima seperti berkat-berkat materi. Dan inilah yang kita dapat lihat konteks dari Kejadian 24. Di usia Abraham yang sudah tua, dia sangat diberkati. Dan dia dapat melihat bahwa apa yang Tuhan telah janjikan dalam kehidupannya itu satu persatu mulai digenapi. Terima kasih Pendeta. Kita berpindah dari ayat inti kepada timeline peristiwa sehubungan dengan cerita Abraham itu. Kalau pada waktu yang lalu kita menggunakan perhitungan tahun Anno Mundi, perhitungan yang memiliki dasar tahun penciptaan itu nol, kemudian bertambah-tambah terus, maka pada saat ini kita akan menggunakan persesuaian dengan perhitungan tahun sebelum Masehi, yang perhitungannya mundur. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kapan perhitungan sebelum Masehi itu bisa kita ambil sebagai acuan? Kebanyakan gereja Protestan menggunakan perhitungan yang dibuat pada tahun 1650 oleh seorang bishop yang terkenal, yaitu Bishop James Usher. Dia mengatakan bahwa ada sekitar 4.404 tahun dari penciptaan sampai kepada Kristus. Dan sepertinya pena inspirasi juga menegaskan hal tersebut, bahwa Nyonya White mengatakan ada 4.000 tahun dari Adam yang pertama kepada Adam yang kedua di dalam buku The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 88. Pada perhitungan Anno Mundi kita dapati bahwa Abraham lahir pada tahun 2008 Anno Mundi. Kalau begitu, maka jika dikurangi 4004 dikurangi 2008, maka Abraham lahir pada tahun 1996 sebelum Masehi. Dan dengan demikian, ketika dia keluar dari negerinya pada waktu dia berumur 75 tahun, itu terjadi pada tahun 1921 sebelum Masehi. Kemudian Abraham bertemu dengan Abimelek, dia takut dan berdusta. Hal ini terjadi tepat sebelum kelahiran Ishak. Sebab antara Kejadian pasal 18, kemudian Abraham berpindah ke Gerar, maka hanya selang 1 tahun sebelum kelahiran Ishak. Maka itu terjadi pada tahun 1897 sebelum Masehi. Ishak lahir pada umur Abraham 100 tahun. Kejadian 21 ayat yang kelima, di mana umur Sarah pada saat itu adalah 90 tahun, sebab mereka terpaut 10 tahun menurut Kejadian 17 ayat 17. Jadi Ishak lahir pada tahun 1896 sebelum Masehi. Nah, menurut Mrs. White, di dalam buku Signs of the Times April 1, 1875, paragraf yang kedua, Ishak ketika hendak dipersembahkan, pada saat itu Abraham berusia 120 tahun. Jadi pada waktu dia ini akan dipersembahkan, maka kira-kira usia Ishak adalah 20 tahun. Jadi itu terjadi pada tahun 1876 sebelum Masehi. Sarah sendiri mati pada usia 127 tahun menurut kitab Kejadian, pada saat Ishak berusia 37 tahun, yaitu pada tahun 1859 sebelum Masehi. Kemudian Ishak menikah dengan Ribka, menurut Kejadian 25 ayat 20 itu pada usia yang ke-40 tahun. Itu artinya pada tahun 1856 sebelum Masehi, 3 tahun sesudah ibunya Sarah meninggal. Sebab Sarah meninggal pada waktu Ishak berusia 37 tahun. Dan menurut tradisi Yahudi, Midras, Ribka lahir pada saat Ishak sementara berada di altar hendak dipersembahkan. Artinya pada waktu Ishak umur 20 tahun, Ribka lahir. Dan pada waktu itu, 20 tahun kemudian dia menikah dengan Ishak. Nah, menurut Kejadian 25 ayat 26, Ishak berumur 60 tahun ketika dia mendapatkan anak yang kembar dari Ribka yang pada waktu itu usianya 40 tahun. Jadi dia mendapat anak pada tahun 1836 sebelum Masehi.
Kemudian, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 mengatakan bahwa menurut tradisi Yahudi, seorang anak akan disapi oleh ibunya sampai berusia 3 tahun. Ini sama seperti Samuel disapi oleh Hana sampai usia 3 tahun. Jadi Hagar dan Ismail diusir pada waktu Ishak berusia 3 tahun. Tepat pada tahun 1893 sebelum Masehi, yaitu pada waktu Sarah berusia 93 tahun dan usia Ismail kira-kira waktu dia lahir Abraham 86 tahun, sekarang sudah 14 tahun pada waktu Ishak lahir dan ditambah 3 tahun maka sudah 17 tahun. Sedangkan Hagar menurut literatur Muslim lahir pada tahun 1930 sebelum Masehi. Jadi ini adalah timeline yang boleh kita berikan menurut tokoh-tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam kisah seputaran Abraham. Baik, terima kasih Pendeta. Kisah tentang Abraham dan Ishak di Bukit Moria sangat menarik. Tentunya ada banyak pertanyaan, kenapa perintah buat korban ini diberikan? Apa maksudnya? Dan kita segera mendapat jawabannya kalau kita baca Kejadian 22 ayat 1, di sana dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Jadi jelas tujuannya adalah Tuhan ingin mencoba Abraham. Dan ketika Abraham tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, lalu kemudian ayat 12, di sana kita dapati maksud dan tujuan mengapa ujian ini dilakukan. Kalau kita baca Kejadian 22 ayat 12, di sana dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang. Ada dua hal yang menjadi catatan kita. Nomor satu, bahwa engkau takut akan Allah. Itu yang pertama. Dan yang berikut, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan cerita ini, ada dua hal yang Allah ingin uji di dalam kehidupan Abraham. Apakah dia benar-benar sungguh-sungguh takut akan Allah dalam kehidupannya? Karena kita tahu dalam kehidupan Abraham ada ups and downs. Ada masa-masa ketika imannya begitu kuat, ada masa di mana ketika dia ragu. Tetapi Tuhan menguji dan Tuhan mengetahui bahwa ternyata sungguh-sungguh dia takut akan Allah. Lalu yang berikut, ujian yang berikut adalah ketika Tuhan katakan, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Artinya, Tuhan ingin menguji Abraham apa sebenarnya harta kesayangannya. Relakah dia untuk menyerahkan harta kesayangannya ketika itu diminta oleh Tuhan? Dan ternyata di dalam penilaian Tuhan, harta kesayangan Abraham bukan kambing dombanya, bukan juga budak-budaknya, tetapi adalah anaknya sendiri. Dan kerelaan Abraham untuk menyerahkan yang terbaik yang ada padanya, yang paling dia sayangi, ini merupakan sebuah hal yang mana Tuhan ingin menguji apa yang paling utama di dalam kehidupan seorang Abraham. Kalau kita baca komentar Ellen White di dalam buku Alpha Omega jilid 1 halaman 173, bahwa ternyata pengalaman ini terjadi, dibiarkan terjadi supaya dia dapat mengerti dari pengalamannya sendiri sesuatu mengenai kebesaran daripada pengorbanan yang diadakan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk penebusan manusia. Jadi menurut pandangan roh nubuat bahwa di dalam ujian ini, Abraham diizinkan untuk merasakan perasaan dari Allah Bapa, bagaimana rasanya mengorbankan anak satu-satunya yang sangat dia kasihi, yaitu Yesus Kristus. Tapi perbedaannya adalah pisau itu tidak menghujam Ishak. Sementara itu kurang lebih 2000 tahun kemudian, maka pisau itu tetap menghujam kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia mati sebagai penebusan dosa umat manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Abraham begitu rela melakukan hal ini? Karena sebenarnya kalau kita lihat, pengorbanan anak itu adalah suatu hal yang lazim di antara orang-orang Kanaan di zaman ketika Abraham hidup. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka menyembah dan memastikan kesuburan tanah dan hasil bumi yang berlimpah. Jadi orang-orang penduduk Kanaan senantiasa mempraktikkan hal ini. Nah, kenapa Allah melakukan hal ini? Dari mana Abraham bisa mengetahui bahwa ini adalah perintah yang benar dan bukan perintah yang salah? Mengapa dia menurut? Jawabannya saya pikir oleh karena Abraham sudah kenal betul suara ini. Suara yang selalu menuntun dia keluar dari tanah Ur,
lalu kemudian melanjutkan perjalanan dari Haran ke Kanaan. Suara yang sama juga yang berjanji bahwa anaknya, yaitu Ishak, ya. Lalu kemudian suara yang sama juga yang datang kepada dia untuk meminta dia mengorbankan anaknya Ishak. Jadi oleh karena Abraham sudah benar-benar familiar dengan suara ini. Ishak sudah 20 tahun seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pendeta. Mengapa dia rela melakukannya? Oleh karena Ishak ini adalah lambang daripada Kristus. Abraham melambangkan Allah Bapa yang menyerahkan anaknya, sementara Ishak melambangkan Yesus yang dengan rela menyerahkan kehidupannya untuk menjadi korban tebusan. Nah, disinilah kita lihat bagaimana benar-benar apa yang terjadi antara Abraham dan Ishak ini melambangkan peristiwa yang lebih agung, yang lebih besar. Di mana suatu saat nanti ketika Abraham katakan Tuhan akan menyediakan domba, merujuk kepada anak domba Allah yang akan datang kemudian, yang akan mati menjadi penebus dosa manusia. Baik, terima kasih pendeta. Dan kalau kita lihat cerita dari Abraham ini, kita akan datang dalam satu cerita yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen, yaitu ketika Sarah mengusir Hagar dari rumah mereka, dari tenda mereka. Nah, cerita ini dimulaikan dengan suatu perjamuan besar untuk Ishak, yaitu perjamuan atau perayaan yang biasa mereka lakukan di zaman itu, yaitu di mana mereka yakini pada saat itu anak ini tidak lagi akan meneruskan makanannya dengan air susu ibu, tetapi akan memakan makanan yang dimakan oleh orang dewasa. Itu biasanya periode itu anak itu berumur sekitar 2-3 tahun. Jadi kita bisa lihat Ishak saat itu masih sangat kecil, berumur 3 tahun, sedangkan Ismail ini sudah tumbuh dewasa, usianya saat itu 17 tahun. Dan masalahnya itu terdapat di dalam Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Nah, kalau kita lihat cerita ini, atas dasar informasi ini, ketika Sarah sementara melihat Ismail bermain dengan Ishak, dia menjadi marah dan memberikan usulan kepada Abraham supaya mengusir Hagar dan anaknya. Kalau kita lihat Kejadian pasal 21 ayat 9, seharusnya Sarah itu senang melihat Ismail menjadi kakak yang baik, menjaga adik dan bermain dengan adiknya. Tentu ibu-ibu suka jika ini terjadi di rumah mereka. Tetapi kenapa Sarah menjadi marah? Nah, mari kita lihat kata sedang main di sini adalah kata yang menarik. Karena kata yang sama juga dipakai di dalam kisah, di dalam Kejadian pasal 39 ayat 17, yaitu ketika istri Potifar melaporkan Yusuf. Ya, dia katakan begini, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Jadi ada kesan membahayakan di sini, ada kesan mempermalukan di sini. Itu kata yang sama. Nah, terjemahan yang tepat untuk kata aslinya ini sebenarnya adalah mencemooh, mengejek, menertawai, bahasa modern kita saat ini yaitu bully. Dan terjemahan Alkitab bahasa Inggris memakai kata-kata ini. Beberapa scholars mereka percaya bahwa di dalam kata ini ada kesan sesuatu yang membahayakan Ishak. Oleh karena itu kalau kita baca juga di dalam Rasul Paulus Galatia 4 ayat 9, Rasul Paulus mengatakan bahwa Ismail menganiaya Ishak, ya, menganiaya. Nah, atas dasar inilah Sarah mengusulkan kepada Abraham agar Hagar dan anak ini diusir. Nah, mari kita lihat koneksi antara pasal ini dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 16. Karena Hagar keluar dari rumah mereka itu bukan pertama kali. Sudah pernah sebelumnya. Kalau kita baca Kejadian pasal 16 ayat 4. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya sifat mama dan sifat anaknya ini mirip. Pada saat itu Hagar menganggap remeh Sarah, demikian juga anak mereka, Ismail, tidak terlalu menyayangi. Dia melakukan semena-mena ini, Ishak.
Jadi sangat berbahaya. Mama dan anak ini mereka tidak bisa bersama-sama atau bersatu di dalam lingkungan yang sama. Nah, kita melihat di dalam sejarah para nabi halaman 163. Di sana Ronubuat mengatakan, bangga oleh karena mendapat kehormatan dan kedudukannya yang baru sebagai istri Abraham. Hagar telah menjadi sombong serta congkak dan memperlakukan majikannya dengan cemoohan. Ini sangat penting untuk kita belajar sehubungan dengan topik kita pada saat ini. Nah, kemudian kita lihat Sarah ini adalah orang yang pintar. Pada saat dia datang kepada Abraham, dia tidak melaporkan apa yang terjadi, tapi dia mengusulkan dengan cara yang berbeda. Ya, dia katakan begini kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 21 ayat 10. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ya, kita lihat dia memakai alasan yang berbeda agar Hagar dan anak ini diusir atau harus dipisahkan dari Ishak. Dan yang lebih menariknya, Tuhan setuju dengan ide Sarah ini. Nah, kenapa sampai Tuhan setuju? Kalau kita baca di ayat 12, Tuhan mengatakan, haruslah engkau mendengarkannya sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Kalau kita kembali lagi di pasal 17, ya, ternyata beberapa waktu sebelum peristiwa ini terjadi, ternyata Tuhan sudah pernah menegaskan ini kepada Abraham. Dan saya yakin Sarah tahu akan isu ini, ya. Nah, kita kalau baca Kejadian pasal 17, di situ ada perjanjian tentang sebuah bangsa yang akan diberikan kepada Abraham, perjanjian sunat, kemudian nama Abraham itu berubah menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Dan saking banyaknya perjanjian ini, tapi kita melihat respon yang diberikan oleh Abraham itu berbeda. Kita baca di ayat yang ke-18, Abraham berkata kepada Allah, ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan. Jadi dia mau apa? Dia mau tawar-menawar kepada Allah tentang posisi Ismail ini. Tetapi Tuhan mengatakan, ya, tidak, melainkan istrimu, Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Jadi sepertinya di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan harus memisahkan mereka. Ya, memisahkan mereka, mereka tidak boleh tinggal di dalam satu komunitas yang sama. Pelajaran apa yang boleh kita ambil dari cerita ini? Yang pertama dari Sarah, ya, adalah jangan kita membuat rencana tanpa tuntunan Tuhan. Yang kedua, pelajaran dari Hagar yang perlu kita pelajari adalah jangan kita menjadi congkak ataupun sombong apalagi kepada mereka yang mengusahakan kesejahteraan kita. Baik, terima kasih pendeta, dan saat ini kita berpindah kepada apa yang diangkat sekolah sahabat tentang kematian Sarah. Pertanyaannya adalah apa penyebab Sarah mati? Kematian Sarah sering dihubungkan oleh para scholars dengan peristiwa Ishak ketika ia dibawa oleh Abraham untuk dipersembahkan tanpa sepengetahuan ibunya. Dan ketika itulah hati Sarah hancur, dia boleh dikatakan depresi. Ketika mendengar bahwa satu-satunya anak yang dilahirkannya hendak dibunuh, hendak dipersembahkan, maka pada saat itulah mungkin kondisi kesehatannya anjlok dan perlahan-lahan sampai pada akhirnya dia meninggal dunia. Bahkan menurut tradisi Yahudi Midrash, kematian Sarah ini terjadi tidak lama sesudah peristiwa Ishak hendak dipersembahkan atau dibunuh oleh ayahnya menurut perintah Allah. Jadi kemungkinan inilah penyebab matinya Sarah. Dan Sarah menurut Kejadian pasal yang ke-23 berusia 127 tahun pada waktu dia mati. Bagaimana dengan Hagar? Menurut literatur atau tradisi yang saya baca, Hagar ini hidupnya mulai dari tahun 1930. Artinya pada waktu dia lahir ini umur Abraham itu sudah 66 tahun, dan perbedaan usia yang cukup jauh ini maka membuat Sarah ini lebih tua daripada Hagar. Namun di dalam rentang usia 127 tahun, maka kemungkinan menurut scholars dan perhitungan, maka Sarah mencapai umur yang lebih panjang daripada Hagar. Nah, kemudian fakta berikutnya adalah di dalam Kejadian pasal yang ke-23 ayat 2 dan yang ke-19 menekankan tentang Sarah mati dan dikubur di Kanaan.
Apa maknanya kalau begitu? Untuk menekankan Sara menemui perhentiannya di sebuah tanah bagian milik Abraham di tanah perjanjian Kanaan. Artinya, Bible Commentary mengatakan bahwa Sara adalah sosok yang sentral di dalam perjanjian Allah dengan Abraham, sehingga oleh para scholars yang lain menyebutkan, "She's the Mary of the Old Testament." Dia katanya seperti Maria perjanjian lama. Dan itulah sebabnya kematian keturunan Abraham, rumpun Abraham yang pertama itu adalah Sara. Umurnya diperhitungkan, disebut di dalam Alkitab, dan cara dikuburkannya demikian. Menekankan bahwa ini adalah iman Abraham, bahwa tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan, akan menjadi miliknya, dan di sanalah dia akan menetap tinggal secara permanen. Dengan demikian, cara Sara mati dan dikuburkan di Kanaan memiliki makna yang lebih luas, bahwa janji Tuhan kepada Abraham tentang tanah perjanjian itu akan digenapinya. Baik, terima kasih. Sekarang kita berpindah kepada cerita bagaimana Ishak pada akhirnya mendapat jodohnya, lalu kemudian menikah demi untuk melanjutkan janji daripada Allah kepada Abraham. Nah, kenapa Abraham harus cari pasangan dari kaumnya sendiri? Itu sebabnya Ishak harus mencari pasangannya dari kaumnya sendiri. Kita lihat bagaimana alasan mengapa Tuhan mengutus Abraham keluar dari tempatnya di Ur Kasdim menuju ke suatu tempat, karena Tuhan punya maksud untuk memisahkan dia, menguduskan dia dari kekafiran yang sangat meluas pada waktu itu. Dan tentu saja Abraham tidak akan membiarkan Ishak putranya ini mengambil istri dari wanita Kanaan di tempat di mana mereka sekarang tinggal, oleh karena penduduk Kanaan tidak jauh berbeda dengan penduduk Mesopotamia yang juga penyembah berhala dan praktek-praktek kehidupan mereka yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Dan Abraham tahu betul bahwa janji Tuhan berkali-kali mengungkapkan lewat keturunan Ishak ini, ya, seluruh bangsa akan diberkati. Jadi ada juga sense of mission di sini, mengapa dia dengan begitu sangat hati-hati memilih pasangan dari anaknya, oleh karena ada misi, ada tujuan yang akan diteruskan sebagai penggenapan dari janji yang sangat mulia oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Dan kalau kita lihat di dalam cerita ini, ya, sepertinya kita tidak melihat ketika pilihan itu dijatuhkan kepada Ribka dan diperintahkan kepada Eliezer, sepertinya kita tidak melihat ada kata-kata di mana Musa menulis bahwa Abraham berdoa. Justru kalau kita baca, yang berdoa di sini adalah hambanya, ke Kejadian 24 ayat 12. Kenapa bukan Abraham yang berdoa? Tapi mari kita lihat. Kalau kita baca cerita ini baik-baik dari ayat-ayat sebelumnya, di sana kita akan dapati bahwa sebenarnya Abraham sudah berdoa dan telah berkomunikasi dengan Tuhan sehubungan dengan maksud dan tujuan ini. Kalau kita baca mulai dari ayat 6, ya. Tetapi Abraham berkata kepadanya, maksudnya di sini kepada Eliezer, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian." Perhatikan, Abraham katakan bahwa Tuhan sudah berfirman kepada dia dan sudah bersumpah kepada dia. Ini janji Tuhan. "Kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku." Jadi pada waktu Abraham mengkomunikasikan maksudnya kepada Eliezer, dia katakan bahwa Tuhan sudah beritahukan kepada saya bahwa malaikatnya akan berjalan di depanmu ketika engkau akan mencari seorang perempuan yang terbaik bagi anakku Ishak. Jadi di sini jelas, meskipun kita tidak membaca Abraham berdoa, tetapi dari ayat ini sudah ada komunikasi, instruksi dari Allah langsung kepada Abraham sebelum dia melanjutkan instruksi ini kepada Eliezer. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil tentang Eliezer dari kisah ini? Yang pertama, Eliezer ini adalah hamba yang setia. Dia percaya dan dia tunduk kepada pemimpin atau orang tua rohani yang memberikan instruksi. Dia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allahnya Abraham adalah Allah yang sama yang akan menuntun dia. Yang kedua, dia percaya kepada penyertaan Tuhan.
bahwa Tuhan pasti akan menolong. Dan yang berikut, dia percaya bahwa Allah sanggup untuk menggerakkan hati manusia. Karena modal apa yang dia punya pada waktu itu? Selain berharap kepada Allah yang akan menggerakkan hati Ribka, mau mengikuti dia. Nah, lalu kemudian bagaimana tentang Ribka ya? Mengapa Ribka langsung percaya kepada Eliezer? Nah, disinilah kita melihat keunikan karakter daripada Ribka. Ya, adalah seorang yang sangat baik hati, hospitality, keramah tamahannya pada waktu itu bukan hanya Eliezer yang dia beri minum, tetapi juga 10 ya, 10 untanya. Dan ada yang memperkirakan satu unta bisa meminum kurang lebih 25 gallon. Dan itu kalau Alkitab katakan bahwa Ribka ini memberi minum sampai unta-unta ini puas, itu berarti banyak sekali air yang dia berikan untuk Eliezer dan juga unta-untanya. Nah, itu sebabnya ini adalah sebuah tabiat yang teladan daripada Ribka tentang kehidupan yang tidak egois. Sangat bertentangan dengan bagaimana Alkitab menggambarkan orang-orang di akhir zaman yang mencintai diri sendiri, 2 Timotius 3, 1-5. Tetapi kita sebagai orang Kristen berupaya untuk melawan pengaruh yang jahat itu. Pelajaran dari Ribka adalah kehidupan yang tidak mementingkan diri, mengedepankan untuk kebaikan orang lain. Dan itu sebabnya tidak mengherankan, dia dipilih oleh Tuhan untuk yang akan meneruskan garis keturunan dari Abraham, Ishak, dan seterusnya. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya kita akan melihat pernikahan Abraham dan Keturah. Ya, nah, dipercayai pernikahan Abraham dan Keturah ini terjadi 3 tahun setelah kematian Sarah, ketika Abraham berumur 140 tahun, dan itu terjadi setelah Ishak menikah. Itu artinya adalah saat itu Abraham hidup sendiri, Sarah sudah mati, dan Ishak sudah memiliki keluarganya sendiri. The International Bible Encyclopedia mengatakan Abraham menikah kembali karena hidup sendiri setelah Ishak menikah. Jadi itu adalah alasan yang disampaikan kenapa sampai Abraham menikah kembali. Nah, sekarang kita akan mencari tahu siapa ini Keturah. Beberapa mengatakan bahwa Keturah ini adalah istri kedua. Kenapa sampai istri kedua? Sebentar kita akan lihat. Yang lain mengatakan dia adalah istri yang ketiga. Tetapi kalau kita baca Alkitab, dikatakan dia adalah gundik dari Abraham. Nah, Alkitab tidak menjelaskan begitu banyak tentang siapa ini Keturah. Tetapi tradisi Yahudi percaya bahwa Keturah ini adalah Hagar. Ya, Hagar, orang yang sama yang pernah tinggal dengan Abraham. Jadi dia menikahi kembali orang yang sama. Nah, penulis sekolah sahabat kita sepertinya sependapat dengan alasan ini, yaitu kita juga dapat melihat ya di mana semua anak-anak Keturah yang dilahirkan untuk Abraham pada saat mereka dipisahkan dengan Ishak, ya mereka tidak boleh hidup sama-sama, mereka harus dipisahkan dengan Ishak, mereka pergi ke tempat yang sama di mana Ismail pergi. Nah, dan Abraham memiliki 6 anak dari Keturah, di mana mereka ini saat ini adalah suku-suku di daerah selatan dan timur Arab. Dan sama seperti Ismail, anak-anak dari Keturah ini harus dipisahkan oleh Ishak. Mereka harus meninggalkan Ishak dan mereka tidak mendapatkan warisan, hanya mendapatkan pemberian karena semua harta diberikan kepada Ishak. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita beralih kepada peristiwa kematian Abraham. Kenapa begitu singkat setelah pernikahannya dengan Keturah, kemudian Abraham meninggal? Tadi sudah dijelaskan bahwa Abraham menikah dengan Keturah setelah Ishak menikah dengan Ribka. Nah, Abraham sendiri menikah dengan Keturah ini merupakan berkat baginya di tahun-tahun terakhir kehidupannya. Paling tidak masih ada 35 tahun dia boleh menikmati kebersamaan dengan Keturah. Dan walaupun singkat usianya setelah menikah dengan Keturah, ada hal yang menarik yang saya dapatkan di dalam Bible Commentary Seventh Day Adventist Church, volume 1 halaman 366, dikatakan bahwa dia yang telah memberkati bapa yang sudah tua itu dengan seorang anak setelah umurnya 100 tahun, dia juga yang sekarang ini memberikan, menganugerahkan kepada Abraham sukacita tambahan dengan hadirnya anak-anak laki-laki dan perempuan dalam pernikahannya dengan Keturah.
Dan dia katakan bahwa tidak ada yang dapat memberikan kebahagiaan yang lebih bagi seseorang yang sudah tua, yang kalau boleh dikata ini sudah hampir dekat ajalnya, dibandingkan dengan ketika dia menikmati hubungan dengan keluarganya dan dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihinya. Jadi kehadiran Ketura dalam kehidupan Abraham di masa tuanya menjelang kematiannya adalah suatu berkat yang Tuhan izinkan untuk memenuhi janjinya bahwa orang yang berjalan setia dengan Tuhan, bahkan mengambil bagian dalam perjanjiannya, hidupnya sampai tua pun Tuhan masih izinkan untuk bahagia dan menikmati berkat-berkat sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Jadi pernikahan walaupun singkat ini adalah berkat bagi Abraham. Nah kalau begitu, apa janji kepada Abraham yang menjadi bagian dari Ishak? Sebab sepertinya Ishak tidak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah dibandingkan dengan Abraham. Kalau kita membaca cerita Abraham beberapa kali, Abraham memiliki kedekatan bahkan berbicara langsung dengan Allah. Sedangkan Ishak jarang terdengar dan dibaca di dalam Alkitab dia memiliki hubungan langsung dengan Allah. Biar bagaimanapun, hal ini adalah karena Abraham sendiri adalah subjek di mana Allah mengikat perjanjian. Sedangkan Ishak adalah objek di mana perjanjian Allah dengan Abraham itu harus digenapi. Namun, janji-janji yang dimiliki Abraham ini juga diberikan kepada Ishak. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-26, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Amibelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Jadi janji Abraham diberikan, digenapi kepada Ishak. "Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunan seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Sama dengan janji yang diberikan Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Karena apa? Ayat 5 katakan, "Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadamu, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku." Jadi perjanjian ini menjadi milik Ishak. Apa yang dapat kita pelajari tentang kisah ini? Bahwa kalau kita mengikat perjanjian dengan Allah, maka Allah akan menggenapi janji-janji itu kepada orang yang setia memegang perjanjian itu. Bahkan kepada keturunannya, walaupun kelihatannya tidak sedekat dengan subjek di mana Allah mengikat perjanjian, berkat itu tetap mengikutinya. Dan pelajaran yang paling penting adalah Allah itu setia. Sosok sentral di dalam perjanjian dengan Abraham adalah Allah itu sendiri. Allah itu tidak pernah lalai menepati janjinya, apa yang sudah dia janjikan kepada Abraham pasti akan digenapinya. Dan bagi kita, apa yang sudah dijanjikannya tidak akan pernah Allah berdusta. Dia pasti akan menggenapi janjinya. Dan kalau saja janji itu, oleh keturunan Abraham semua bangsa akan menerima berkat, kepada kita sekalianlah janji itu juga menjangkau. Janji itu menjangkau kita untuk mendapatkan keselamatan melalui keturunan dari Abraham, yaitu Yesus Kristus yang hadir tepat 2000 tahun yang lalu. Mari kita tetap percaya kepada janji yang diberikan Allah, dan dengan janji itu kita berharap Allah akan menggenapinya dan Dia akan menjaga kita sampai hari Maranatha. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, yang telah mengikat perjanjian dengan Abraham dan telah menggenapinya melalui kehadiran Ishak dan telah meneruskannya sampai kepada keturunan-keturunan Abraham yang lain oleh karena iman dari Abraham. Kami memiliki iman dan pengharapan sama seperti Abraham. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap setia dalam perjanjian ini, sebab Engkau yang menjanjikan berkat adalah setia. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati kami semua, menjaga iman kami, sampai kami boleh menikmati tanah perjanjian surgawi, di mana kami akan hidup dengan Tuhan selama-lamanya.
dan di mana kami akan hidup berbahagia menikmati janji-janji itu. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pada saat ini kita akan ikuti pelayanan perorangan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca nasihat firman-Mu saat ini sebagai kekuatan untuk pelayanan perorangan. Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Firman Tuhan yang saya ambil pada pagi hari ini dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayat 18, 19, dan 20. Firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayatnya yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu tahu, ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga. Sebelum dia terangkat ke sorga, ini adalah perintah agung, amanat agung yang diberikan kepada murid-murid Yesus untuk apa yang harus mereka buat dan lakukan setelah Yesus naik ke sorga. Perintah Tuhan adalah dengan kuasa yang ada padanya, baik di sorga maupun di bumi, perintah untuk pergi jadikan murid menjadi bagian daripada murid-murid pada waktu itu dan murid-murid Yesus pada zaman ini. Dalam kisah pasal Rasul pasal 1, ayatnya yang ke-8, setelah murid-murid Yesus melihat bagaimana Yesus terangkat ke sorga, 40 hari mereka tinggal di Yerusalem dan menunggu sesuatu. Apa yang mereka tunggu? Menunggu kecurahan Roh Kudus. Menunggu kecurahan Roh Kudus untuk mana mereka boleh menjadi saksi. Dalam kisah pasal 1 ayatnya yang ke-8 firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus menjanjikan penyertaan, yaitu Roh Kudus. Sebelum juga mereka menginjil, nanti di kisah pasal 2, hari Pentakosta, Roh Kudus itu turun di ayat 1, 1 ayat 8, buku kisah para rasul menjelaskan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tunggu, tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun. Dan akan menjadi saksi pertama di mana? Yerusalem. Yang kedua di seluruh Yudea. Yang ketiga Samaria. Bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yerusalem ini bisa Yerusalem di mana murid-murid Yesus berkumpul pada waktu itu. Tapi Yerusalem itu bisa menjadi rumah kita di mana kita berada. Dan Yudea itu, seluruh Yudea itu bisa Yudea yang ada di bangsa Israel atau di Palestina saat ini. Atau di Israel. Seluruh Yudea itu bisa ada di sekitar rumah kita pada saat ini. Samaria. Samaria itu bisa Samaria yang dimaksudkan di zaman Alkitab. Tapi Samaria itu juga bisa jadi Samaria itu adalah saudara-saudara kita. Ingat, Samaria ini adalah saudara daripada orang-orang Israel, saudara mereka yang sudah dianggap jauh. Bisa juga di saat ini adalah keluarga kita yang sudah jauh. Dan ujung bumi di mana kita tinggal, bahkan di seluruh dunia pada saat ini.
apa yang disampaikan oleh satu kutipan yang saya baca dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 175. Dia bilang apa? Pekerjaan yang ditanggungkan kepada kita. Kalau pekerjaan ditanggungkan dulu kepada murid-murid Yesus, saat ini saudara dan saya, apa katanya? Pekerjaan yang ditanggungkan kepada kita sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil ialah untuk bekerja sama dengan Kristus demi keselamatan jiwa-jiwa. Pekerjaan ini, pekerjaan pelayanan perorangan adalah tujuannya bekerja sama dengan Kristus demi keselamatan jiwa-jiwa ada di dalam pelayanan perorangan. Siapa pelayanan perorangan itu? Masing-masing pribadi kita. Masing-masing individu di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, kitalah yang menjadi pelayanan perorangan setiap hari. Dan saudara dan saya dipanggil bekerja untuk Tuhan demi keselamatan jiwa-jiwa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, Gereja Masehat Advent hari ketujuh adalah gereja salah satu yang unik. Kenapa? Kenapa ini disebut unik? Karena Gereja Masehat Advent hari ketujuh percaya bahwa di luar dari denominasi ini ada keselamatan. Sebagaimana Yesus katakan, di luar kandang ada domba-domba yang lain untuk dituntun menjadi satu kawanan, satu gembala. Artinya, ada umat-umat yang akan diselamatkan di luar gereja ini yang harus dituntun ke tempat ini. Mengapa gereja ini, Gereja Masehat Advent ketujuh sebagai umat yang sisa disebut unik? Karena gereja ini adalah agen yang ditunjuk Allah untuk keselamatan manusia. Tadi keselamatan jiwa-jiwa itu diorganisir untuk pelayanan misinya. Adalah untuk membawa Injil ke dunia. Sejak awal sudah merupakan rencana Allah bahwa melalui gerejanya akan tercermin ke dalam dunia kepenuhan dan kecukupan. Kepenuhan dan kecukupan adalah di rencana Allah kepada gereja ini untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan jiwa-jiwa, dengan membawa Injil kabar keselamatan ini ke seluruh dunia. Kalau saja pekerjaan yang ditanggungkan kepada kita adalah bekerja sama demi Kristus, bekerja sama dengan Kristus untuk penyelamatan jiwa-jiwa, apa yang akan kita buat saat ini? Metode Yesus adalah metode yang paling ampuh di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan Yesus, Yesus berbaur dengan sesama. Dia hidup di antara orang-orang pada waktu itu. Ia menghendaki kebaikan mereka, ia menunjukkan simpati, ia melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Sehingga banyak orang mengikuti Yesus. Apa yang harus kita buat dalam implementasi kehidupan kita? Kita praktikkan dalam pelayanan perorangan. Mari kita hidup, berkomunikasi, memuridkan, melayani, mengajar, menyembuhkan. Bahkan melayani seperti Yesus. Artinya hidup seperti Kristus sebagai seorang pelayanan perorangan. Adalah doa dan harapan saya. Bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, kerja kasihnya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan dirinya. Kerja baginya dengan gembira, kerja.
dosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang begitu mengasihi kami, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam acara rumah tangga, acara sekolah sabat, bahkan pelayanan perorangan. Kiranya ini boleh jadi berkat bagi kami semua untuk dipersiapkan menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Berkati acara kami selanjutnya Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Bacaan bersahutan kita di sabat ini diambil dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ke 8. Saya akan membaca ayat ganjil dan rekan saya Firnita akan membaca ayat genap. Di akhir perikop akan kami baca bersama. Dengan judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Ia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami jadi
Saudara-saudara, saya undang kita semua untuk tunduk kepala, tutup mata, dan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu. Oleh karena berkat pimpinan Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk menyembah Engkau pada hari Sabat yang suci ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah, kesehatan, kekuatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena kami boleh disiapkan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, urapan khusus dari surga Engkau berikan untuk hamba Tuhan Pendeta Jeba, agar dia dapat berbicara dan membawakan firman yang berasal daripada-Mu untuk menegur kami, untuk menguatkan kami, dan menyiapkan kami menyambut kedatangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang beribadah, baik yang sempat berkumpul di dalam ruang gereja-Mu yang kudus, maupun yang hanya sempat mengikuti melalui tayangan dari Cornelius Media. Kiranya Tuhan akan memberkati dimanapun kami berada. Engkau mengetahui segala kebutuhan kami. Kiranya kami boleh mendapatkan berkat yang limpah melalui peribadatan, melalui firman yang akan kami dengar. Dan begitu pula ya Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau akan memberkati kami semua dengan perlindungan, kesehatan, dan kekuatan. Bagi yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan kiranya jamahan kesembuhan ilahi akan menjadi bagian dari saudara-saudara kami yang sakit ini, agar mereka boleh sembuh. Bagi yang lemah iman, Engkau kuatkan ya Tuhan, agar kami semua dapat tetap setia dan teguh di dalam iman kami. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan pemerintah yang ada dekat dengan kami di desa dan kelurahan. Tuhan kiranya akan memberkati, agar hikmat akal budi surgawi Engkau karuniakan. Para pemerintah pemimpin kami dapat memimpin seturut dengan kehendak-Mu, agar kami boleh mendapatkan kebebasan untuk beribadah dan menyatakan kabar keselamatan dimanapun kami pergi dan berada. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan peribadatan kami kini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Terima kasih oleh karena Engkau mengampuni segala salah, kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan yang adalah juga juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Amin. Hendak menjemputmu.
lagi mati ataupun susah menuju surga yang mulia serta Tuhan saat menjemput umatnya. Berapa lama lagi Tuhan kami sorak nanti, Kristus datang, Kristus datang, haleluya. Ayat tema kita di sabat ini diambil dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Sabat, saudara-saudara. Kami mengucapkan selamat bergabung bersama dengan Cornelius Media. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada Sabat yang indah ini kita boleh bersama-sama beribadah. Dan pada Sabat ini saya ingin membahas satu topik, yaitu popularitas tidak menghalangi misi. Popularitas tidak menghalangi misi. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini, kami akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dengan cara Tuhan. Gunakan hamba yang penuh keterbatasan untuk menjadi saluran berkat firman-Mu pada sabat ini. Dan saudara-saudara kami yang sudah siap diberkati dengan pekabaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu akan mengurapi mereka. Dari awal sampai selesainya perwaktian kami ini, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Popularitas tidak menghalangi misi. Di dunia ini, saudara-saudara, ada begitu banyak cara orang mencari bagaimana supaya populer. Dan banyak orang yang sudah populer, terkenal,
Tapi orang-orang Kristen tidak sedikit yang ketika populer dia sudah melupakan akan Tuhan. Bahkan ada orang-orang Kristen yang sudah populer tetapi mengorbankan Kristus atau meninggalkan Kristus. Saya tertarik dengan satu sosok tokoh di dalam Alkitab. Sosok itu adalah seorang yang luar biasa. Kita tentunya kenal semua, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ini adalah satu sosok yang luar biasa. Dan di dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 179 dikatakan bahwa dalam waktu singkat ketika Yohanes Pembaptis ini tampil, dikatakan bahwa pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya itu lebih besar dari penghulu-penghulu, lebih besar dari imam-imam, bahkan dikatakan bahwa lebih besar dari raja-raja yang ada. Dan kutipan itu bukan hanya sampai di situ berkata. Selanjutnya dia katakan begini, menarik. Sekiranya Yohanes Pembaptis mau mengumumkan dirinya bahwa ia adalah Mesias serta mau mengobarkan suatu pemberontakan terhadap Roma, maka imam-imam, raja-raja akan berada di bawah panji-panji Yohanes Pembaptis ini dan akan berduyun-duyun menghadapi tentara Roma dan akan mengadakan pemberontakan. Oh, saudara-saudara, di tengah kepopuleran Yohanes Pembaptis, ada hal yang luar biasa. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis, dia tidak mengambil kredit kepopulerannya. Yohanes Pembaptis, dia tidak menganggap bahwa terkenalnya dia, pengaruhnya yang luar biasa yang dia miliki saat sekarang ini. Dia tidak ambil kredit dari situ, saudara. Tetapi kutipan dari Alfa dan Omega jilid 5 halaman 179 selanjutnya dia katakan bahwa setan mendesak Yohanes Pembaptis supaya mengambil pengaruh itu. Tetapi dia tidak mau terpengaruh. Oleh karena ini yang menarik. Perhatian yang telah ditujukan kepadanya itu sudah disalurkan kepada pribadi yang lain. Kepopuleran daripada Yohanes Pembaptis ketika digoda oleh setan untuk beralih dari kepopuleran itu kepada hal-hal duniawi, dia tidak mau kepopuleran itu dialihkan untuk hal-hal duniawi, untuk godaan setan. Tapi hatinya telah terpaut kepada Yesus. Hatinya terpaut kepada Yesus. Pertanyaan sekarang ini adalah, kenapa Yohanes Pembaptis bisa melakukan hal ini? Di tengah kepopulerannya dia bisa melakukan hal ini. Apa yang menyebabkan sehingga Yohanes Pembaptis tidak goyah dengan godaan di dalam kepopulerannya? Alkitab berkata di dalam buku Markus 1 ayatnya yang ke-7. Markus 1 ayat ke-7 dia katakan, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara, kenapa Yohanes tidak tergoyahkan sekalipun dia bisa ambil kredit dari kepopulerannya, dari pengaruhnya? Kita dapati dari Markus pasal 1 ayat 7. Yohanes meninggikan Kristus. Yohanes Pembaptis, dia lebih memilih meninggikan Yesus daripada dia memilih untuk meninggikan dirinya yang pengaruhnya sudah luar biasa. Saudara-saudara, dia tidak mengambil pengaruh ini
Bisa saya katakan bahwa kalau saja Yohanes Pembaptis pada waktu itu, kalau dia mau menjadi gubernur, dia akan terpilih jadi gubernur. Karena banyak yang akan pilih. Kalau mau menjadi bupati akan terpilih. Mau jadi wali kota akan terpilih. Atau bahkan jadi presiden karena pengaruhnya lebih daripada raja. Dia akan jadi presiden. Tetapi saudara-saudara, sangat menarik. Oleh karena kenapa dia tidak tergoyahkan? Oleh karena Yohanes Pembaptis, dia senantiasa meninggikan Yesus. Dia meninggikan Yesus. Dia memperkenalkan bahwa sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Dia meninggikan Yesus. Itulah sebabnya dia katakan membungku dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Memang Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 12. Buku Yohanes 12. Ayatnya yang ke-32 dia katakan, dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan di atas bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes tahu bahwa dia bisa menang dengan setiap godaan dari setan, dengan selalu meninggikan Yesus. Yohanes meninggikan Yesus. Memang Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayat ini memiliki pengertian. Pengertian yang pertama yaitu bahwa setelah Yesus ditinggikan, dalam arti bahwa Yesus akan disalibkan, maka keselamatan itu terbuka bagi semua orang. Kemudian yang kedua, meninggikan Yesus artinya apabila hidup kita berpusat kepada Yesus, melakukan apa yang dia perintahkan, maka kita akan menjadi saluran berkat untuk membawa orang lain datang kepada Yesus. Dan pada poin pertama ini, saudara, kita dapati bahwa apa yang menyebabkan sehingga Yohanes Pembaptis tidak goyah dengan godaan setan di dalam kepopulerannya ini untuk beralih dari misinya, dari tugasnya. Oleh karena Yohanes Pembaptis selalu meninggikan Yesus. Yesus yang selalu ditinggikan. Yesus diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis, bahkan ditinggikan. Dan itulah yang Yesus pernah katakan, bahwa apabila aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan Yohanes Pembaptis tidak goyah dalam kepopulerannya? Di dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-7, dia katakan, membungku dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini Yohanes Markus pasal 1, Markus pasal 1 ayatnya yang ke-7 bagian B. Apa artinya? Yohanes Pembaptis menyadari siapa dirinya dan apa tugasnya. Saudara-saudara, perhatian yang telah ditujukan kepada Yohanes Pembaptis bukan dia salurkan kepada dirinya, tetapi dia salurkan kepada Yesus karena dia meninggikan Yesus. Dan sekarang dia tahu bahwa siapa dirinya. Dia tahu apa tugasnya. Dan Yohanes Pembaptis dikatakan hatinya terpaut kepada Yesus. Sehingga ia betul-betul menyadari bahwa kalaupun saat ini dia populer, kepopulerannya itu dia akan gunakan untuk melayani Yesus. Bukan untuk kepentingan dirinya. Tetapi dia menyadari tugasnya bahwa kepopulerannya saat ini hanya dia gunakan untuk meninggikan Yesus dan untuk melaksanakan tugasnya. Jadi dia sadar siapa dia sebenarnya. Apa tugasnya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita perlu kita
menyadari hal ini. Apa kita punya tugas? Apa kita punya tugas? Siapa kita ini? Ini sangat penting. Saudara-saudara, oleh karena perlu kita tahu apa kita punya tugas dan siapa kita ini. Sudah jelas, Yesus katakan di dalam Matius 28, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20, dia katakan bahwa, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa siapa saya ini? Saya adalah murid Yesus, saya adalah pengikut Yesus, dan apa tugas saya? Perlu kita sadari bahwa tugas saya adalah Yesus mempercayakan kita untuk menjadikan orang lain murid Yesus. Kemudian mengajar orang lain melakukan apa yang Yesus perintahkan. Bahkan Nabi Yesaya pun pernah berkata di dalam Yesaya 43 ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Jadi kita adalah saksi-saksi bagi Yesus. Dan Yohanes Pembaptis menyadari, dia tidak tergoda untuk mengambil kredit dari kepopulerannya. Oleh karena dia sadar siapa dirinya dan dia sadar apa tugasnya. Kita juga saudara perlu sadar siapa kita ini. Kita adalah umat Tuhan dan umat Tuhan tugasnya adalah menjadi saksi dan menjadikan murid. Kita tahu bersama bahwa tahun 2022 ini kita mempunyai tema I will go, I will go, I will go. Banyak sekali dikumandangkan tentang I will go. Saudara-saudara, kenapa kita pilih tema I will go? Oleh karena total member involvement tidak terlaksana di tahun-tahun sebelumnya. Total member involvement, keterlibatan seluruh anggota jemaat di tahun-tahun sebelumnya tidak terlaksana. Itulah sebabnya sampai pada hari ini kita masih punya tema I will go. Tapi saudara, semboyan ini bukan cuma slogan saja I will go. Tetapi kita harus catat baik-baik bahwa semboyan ini akan menjadi kehidupan kita apabila kita setia dalam tugas kita. Kita setia, kita sebagai hambanya. Kita tahu apa tugas kita. Kita bisa menjaga kedamaian di jemaat. Kita menjaga keharmonisan. Kita menjadi orang yang murah hati. Kita mempunyai kepedulian satu dengan yang lain. Kemudian menghidupkan sifat-sifat kekristenan. Menghidupkan akan kehidupan Advent selama 7 hari. Bukan hanya Advent hari ke-7. Sehingga semboyan I will go ini akan menjadi bagian kita. Dan catat saudara-saudara bahwa I will go, kita akan ada di dalam jiwa I will go ini apabila saya dan saudara-saudara terlibat di dalam kelompok-kelompok peduli. Oh, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa saudara-saudara firman Tuhan ini. Pelajaran dari Yohanes Pembaptis ini adalah luar biasa. Bahwa sesungguhnya dia tidak terpengaruh atau tidak mengambil kepopulerannya. Oleh karena dia menyadari siapa dirinya dan apa tugasnya. Saya juga berharap mudah-mudahan kita semua sadar siapa kita ini. Dan kita sadar apa tugas kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan sehingga Yohanes Pembaptis ini tidak mengambil kredit dari kepopulerannya sehingga tidak goyah dengan godaan setan? Yang ketiga, yaitu dia berani menyatakan
kesalahan dan meminta orang untuk bertobat. Saudara-saudara, di dalam Markus pasal 1 ayatnya yang keempat dikatakan bahwa demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Jadi demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Dia tampil dan menyerukan. Apa yang Yohanes serukan, saudara? Alkitab mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara-saudara, Yohanes berani menyatakan dosa. Yohanes berani menegur dosa. Dan Yohanes meminta supaya bertobat. Bukan hanya menegur dosa, tetapi meminta supaya orang-orang yang ada pada saat itu bertobat, saudara-saudara. Jadi, Yohanes mengerti betul tugasnya. Dan, saudara-saudara, tentang menegur dosa dan meminta pertobatan, kita harus berani menyatakan dosa itu dosa, benar itu benar. Kenapa kita perlu nyatakan seperti ini? Oleh karena kalau kita membaca di dalam buku Yehezkiel pasal 3, mulai dari ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21, di sana kita diperingatkan bahwa umat Tuhan, penjaga Israel, para gembala, mereka harus memberikan peringatan kepada dunia ini. Memberikan peringatan kepada manusia, harus menegur dosa dan memperingatkan. Karena Yehezkiel mengatakan bahwa kalau kita menegur orang yang berdosa lalu dia bertobat, maka tanggung jawabnya kita selesai. Tapi kalau kita tidak menegur lalu binasa, dikatakan bahwa Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan di dalam Markus 1 ayat 4. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dia tampil dan menyerukan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Dia berani menyatakan hal ini, saudara. Tidak gampang untuk mau menegur dosa. Tidak gampang, saudara. Banyak orang yang takut menegur dosa. Tetapi Alkitab katakan bahwa kita harus memberikan peringatan kepada dunia ini. Kita harus menyatakan yang salah. Oleh karena jangan sampai orang binasa ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Saudara-saudara, begitu menarik akan apa yang Yohanes Pembaptis ini sampaikan. Jadi, kenapa Yohanes tidak tergoyah? Di tengah-tengah kepopulerannya, dia berani menyatakan dosa dan meminta orang untuk bertobat. Saya berharap juga kita melakukan tugas yang mulia ini. Kemudian, yang keempat, apa yang menyebabkan Yohanes Pembaptis tidak goyah di dalam kepopulerannya? Yang keempat, di dalam buku Markus pasal 1 ayatnya yang ke-8. Dia katakan begini. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Apa yang dimaksud dengan ayat ini, saudara? Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini adalah hal yang menarik. Di dalam buku Andrew's Bible halaman 1296 dikatakan bahwa pakaian Yohanes seperti Elia dan nabi zaman dulu lainnya yang menggunakan pakaian bulu yang kasar. Jadi, apa yang kita bisa tarik sehingga Yohanes begitu luar biasa? Yang keempat adalah
Gaya hidup Yohanes Pembaptis mencerminkan misinya. Kalau pakaiannya itu dari dulu itu adalah merupakan ciri khas daripada pakaian nabi-nabi, berarti dari pakaian orang sudah tahu bahwa ini adalah seorang nabi. Dan hal yang luar biasa, kalau kita membaca Alkitab, di dalam Yeremia 1 ayatnya yang ke-8, jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya, maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Jadi, pakaian yang digunakan oleh Elia sama dengan pakaian yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi memang gaya hidupnya mencerminkan misinya, saudara-saudara. Gaya hidupnya mencerminkan misinya. Dan memang Yesus pernah berkata di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi saudara-saudara, tidak heran kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Adalah Elia yang tampil untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sudah sangat menarik, saudara-saudara. Bahkan di dalam Andrew's Bible halaman 1252 dikatakan bahwa pakaian sederhana dan diet Yohanes yang menandakan kesederhanaan dan itu kemiskinan sama dengan komunitas SNS yang ada di dekat Qumran. Ini bertolak belakang dengan kekayaan dan kemewahan diri dari kaum elit yang datang untuk melihatnya. Itu tentang pakaian. Jadi saudara, sampai kepada pakaian pun dari umat-umat Tuhan selalu diatur. Bahkan kepada hamba-hamba Tuhan diatur. Sehingga dengan melihat pakaian sudah mengetahui bahwa ini adalah orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Kemudian makanan. Berbicara juga tentang makanan. Jadi kalau tadi itu adalah pakaian yang menunjukkan kesederhanaan, bukan menunjukkan pamer dan kemewahan. Kemudian sekarang ini, makanan. Memang tentang makanan ini lebih khusus tentang disebutkan di situ belalang, locust. Di dalam komentar dari Andrew's Bible halaman 1252 dikatakan bahwa menurut sejarah, perdebatan ini sudah lama. Apakah itu merujuk kepada daftar serangga seperti belalang yang ada di dalam Imamat pasal 11 ayat 21 sampai 22. Karena kita lihat bahwa ketika kita membaca Alkitab di dalam Imamat pasal 11 ayat 21 dan 22. Ada jenis belalang yang halal yang ada di sana. Atau apakah ini merujuk kepada jenis kacang-kacangan atau tumbuh-tumbuhan? Yang jelas, saudara-saudara, makanan daripada Yohanes Pembaptis adalah makanan yang terbaik yang Tuhan siapkan sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi, saudara-saudara, untuk menjadi alat Tuhan, kita harus fokus di dalam apa yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Hidup di dalam kesederhanaan. Dan di dalam makanan pun adalah makanan yang sehat. Adalah makanan yang sehat. Sehingga hamba Tuhan akan sehat. Dan dengan kesehatan mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk misi yang dipercayakan kepada kita, saudara. Luar biasa. Jadi, apa yang menyebabkan sehingga Yohanes Pembaptis tidak goyah dalam kepopulerannya? Oleh karena gaya hidupnya
sesuai dengan misinya. Baik itu cara berpakaian, baik itu cara makan. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan gariskan. Umat Tuhan juga yang Tuhan pilih di atas dunia ini. Tuhan sudah tentukan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Kenapa? Oleh karena kita adalah umat yang Tuhan khususkan, umat yang Tuhan panggil untuk menjadi alat di atas dunia ini menyampaikan kabar selamat ini. Kemudian yang kelima, apa yang menyebabkan sehingga Yohanes Pembaptis tidak goyah di dalam kepopulerannya? Yang kelima, dia fokus kepada misinya. Di dalam Markus 1 ayat 5, dia katakan, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Saudara-saudara, Yohanes fokus di dalam misinya. Dan oleh karena dia fokus di dalam misinya, maka dia banyak membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Banyak yang bertobat dan banyak yang dibaptiskan. Hasilnya melimpah, saudara-saudara. Saudara-saudara, orang yang selalu fokus di dalam tugas dan pelayanannya. Orang yang fokus kepada tugas dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa. Akan membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Yohanes, dia tidak mengambil kepopulerannya untuk kredit bagi dirinya sendiri. Tapi ini dia gunakan untuk meninggikan Kristus. Untuk fokus kepada tugasnya. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Yesus. Kemudian, yang keenam. Apa yang menyebabkan sehingga Yohanes Pembaptis ini tidak goyah dalam kepopulerannya? Di dalam Matius 11 ayatnya yang kedua dikatakan, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Oh, saudara-saudara. Di dalam Matius 11 ayatnya yang kedua dan ketiga, ayatnya yang ketiga dia katakan, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Apa yang keenam sehingga Yohanes tidak goyah? Pada ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Yohanes menyadari suatu saat kepopulerannya akan berakhir. Tidak selamanya akan populer. Dan saat sekarang ini, ketika dia berada di dalam penjara, murid-muridnya datang, dia katakan, guru, ada orang yang bersama-sama dengan engkau yang kau baptiskan dulu di sungai Yordan. Dia juga bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya membaptis banyak orang dan banyak orang yang datang kepadanya. Bahkan murid-murid Yohanes pun banyak yang sudah bergabung dengan Yesus. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis menyadari benar bahwa tidak selamanya dia akan populer. Dia menyadari bahwa akan tiba masanya dia tidak akan kuat lagi. Kita juga, saudara, tidak selamanya kita kuat. Tidak selamanya kita banyak uang. Tidak selamanya kita populer. Itulah sebabnya selagi kita masih kuat, selagi kita masih diberkati, mari kita menjadi berkat besar bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita, I will go, saudara. Mari kita pergi. We will go, kita pergi, saudara. Jangan kita selalu katakan, oh, kalau saya diberkati pendeta, kalau saya kuat, kalau umur panjang dan sebagainya, saya akan lakukan seperti itu. Tapi setelah Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan harta, dengan umur panjang, dia tidak lakukan. Nanti setelah tua, sudah ada di tempat tidur, dia katakan, oh coba kalau saya sehat-sehat lagi, saya akan lakukan. Terlambat, saudara. Yohanes, dia sadar betul bahwa tidak selamanya dia akan memiliki kepopuleran itu. Itulah sebabnya dia segera mengirim akan muridnya. Lalu dia bertanya kepada Yesus.
Apakah engkau yang kami tunggu itu? Atau apakah kami akan menunggu orang yang lain lagi? Saudara-saudara, luar biasa. Apa yang Yesus jawab? Setelah itu, utusan Yohanes pun pergi, lalu menemui Yesus. Dan Yesus katakan, di dalam Matius 11 ayatnya yang keempat, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Lalu ayat 11. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Saudara-saudara lihat. Ketika Yohanes tidak tergoyahkan oleh karena dia tahu bahwa tidak selamanya dia populer, tidak selamanya dia kuat. Dan apa yang terjadi? Terjawab sudah akan pertanyaan daripada Yohanes Pembaptis ketika dia berada di dalam penjara. Ini juga menjadi suatu pelajaran penting. Biasanya kita ketika situasi seperti ini kita bertanya, kok kenapa orang yang setia melayani pekerjaan Tuhan, setia menginjil, bahkan tidak tergoda dengan godaan dunia, tapi kenapa di tengah-tengah kesukarannya dia ada di dalam penjara? Kenapa Yesus tidak melawat dia ke penjara? Saudara-saudara, ini menarik. Kadangkala kita biasa mempersalahkan Tuhan ketika kita tiba pada suatu titik ini. Ketika kita bermasalah, kita sudah kerja baik dengan Tuhan. Kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Kita sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Bahkan ketika kita dalam keadaan susah, kenapa Yesus tidak datang melawat? Yohanes, tidak ada pikiran itu. Jiwa Yohanes tidak ada seperti itu. Tetapi ketika dia mendengar kabar dari Yesus, hal yang luar biasa terjadi. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 11 ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya bahwa Yohanes, sekalipun saya tidak mengunjungi engkau saat sekarang ini karena kau ada di dalam penjara, tetapi tugasmu telah selesai. Bahkan Yohanes diberikan pujian bahwa dia adalah seorang yang terbesar yang pernah dilahirkan oleh perempuan. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara. Jadi, jangan kita bekerja hanya karena mau dapat pujian. Jangan kita bekerja, lalu kemudian kita berprestasi, lalu setelah kita berprestasi, kita menghadapi pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Kita akhirnya katakan, oh Tuhan, kenapa seperti ini? Ingat, saudara, Tuhan tahu apa yang bisa kita tanggung. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Kemudian, yang terakhir. Apa yang menyebabkan sehingga Yohanes Pembaptis tidak goyah dalam kepopulerannya? Yang ketujuh adalah Yohanes bersuka cita di dalam kerendahan hatinya. Setelah dia mengetahui bahwa tugasnya selesai, apa yang Yohanes katakan? Di dalam Yohanes 3 ayat 28, Yohanes Pembaptis dia katakan begini, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Jadi dia sudah mengatakan bahwa, oh syukur saya tidak meninggikan diri. Yang awalnya tadi saya katakan bahwa dia sebenarnya bisa ambil kredit, mau menyatakan bahwa dia adalah Mesias untuk mengadakan pemberontakan. Tetapi dia katakan, oh memang dulu saya sudah katakan, saya bukan Mesias. Tetapi saya adalah pendahulunya. Saya yang akan mempersiapkan jalan baginya.
yang empunya mempelai, di ayat 29 dari Yohanes 3, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi sekalipun dia berada di dalam ketidakpopuleran, sekalipun dia ada dalam masa yang sukar di dalam penjara, tetapi Yohanes Pembaptis saat sekarang ini, dia mengatakan, oh saya bersukacita, tugasku telah selesai, dan saya adalah sahabat dari pengantin itu. Pengantin pria itu, yaitu Yesus itu sendiri. Dan di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-30, Yohanes dia katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara lihat, Yohanes tidak tergoyahkan. Oleh karena poin yang ke-7, kerendahan hatinya sehingga dia selalu bersuka cita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara dan saya berjalan di dalam kerendahan hati ketika kita menjadi alat Tuhan di atas dunia ini? Biarlah firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara-saudara bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, apabila di dalam kehidupan kita saudara-saudara, kita boleh melihat bahwa kalau kita meninggikan Yesus, kalau kita menyadari siapa diri kita dan apa tugas kita, kalau kita berani menyatakan yang salah, menegur yang berdosa, dan meminta orang untuk bertobat. Kemudian, kalau kita punya gaya hidup yang mencerminkan apa misi saya, kemudian apa yang akan terjadi, saudara? Gaya hidup akan mencerminkan kita punya kehidupan. Kemudian kita fokus kepada misi kita. Kemudian kita juga sadar bahwa tidak selamanya kita akan populer, tidak selamanya kita kuat. Itulah sebabnya ada kesempatan. Ketika kita masih kuat, ketika kita masih diberkati, kita harus menjadi berkat. Dan di atas dari hal itu, ketika kerendahan hati akan menghiasi kita, sehingga kita selalu bersuka cita dalam perjalanan pelayanan ini, maka kita akan diberkati dengan berkat-berkat yang indah di dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Amin. Yesus terindah, Raja alam semesta, Anak Allah dan manusia. Engkau ku sembah, Kau ku kasihi, Engkaulah Raja yang mulia. Mari berdoa, saudara-saudara. Ya Allah, ya Tuhan kami,
dimuliakanlah namamu pada sabat ini. Kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh dalam kehidupan kami dan tuntun kami untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Saat ini hamba berdoa untuk setiap hati yang telah mendengarkan, kiranya diberkati di dalam kehidupan mereka dan mereka akan menjadi berkat untuk pekabaran ini dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kami semua selamat ke dalam kerajaan. Engkau juga memberkati khusus Yayasan Cornelius. Tuhan memberkati Bapak Bilik Molontang. Semua staf, semua pekerja yang ada, dilimpahkan berkat-Mu. Agar melalui yayasan ini, mereka senantiasa menjadi berkat bagi sesama, terlebih menjadi berkat besar bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah permohonan kami. Sempurnakanlah yang kurang dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Karena semua ini kami mohon kepada Bapa melalui Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan, rangkaian ibadah sabat ini telah selesai. Terima kasih telah bersama dengan kami dalam rangkaian ibadah ini. Jangan lupa saksikan acara yang sama pada minggu depan hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. When things go